Fitri, kalau ngakam perangkat ini, ada kaya Idul Fitri. Siap, dimulai. Dan juga, lanjutkan. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah melepas seribuan peserta pawai takbir dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di depan gerbang utama Masjid Raya Baitur Rahman. Sejak Selasa 5 Juli 2016 sore, seribuan peserta yang terbagi atas peserta pawai jalan kaki dan peserta pawai mobil hias sudah memadati ruas jalan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Usai pelaksanaan salat Isya berjamaah di Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh itu, Gubernur didampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar serta seluruh forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkor Pimda Aceh menuju ke panggung utama pelepasan pawai takbir. Prosesi pelepasan peserta pawai ditandai dengan pemukulan beduk secara bergantian yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, kemudian dilanjutkan oleh Wali Nanggro, Wakil Ketua DPRA Pangdam Iskandar Muda, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Sekretariat Daerah Aceh. Menurut panitia pelaksanaan, sebanyak 50 peserta terdiri dari 50 pawai takbir jalan kaki dan mobil hias turut ambil bagian dalam agenda tahunan tersebut. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 peserta. Para peserta terdiri dari atas perwakilan kelompok masyarakat gampung dan remaja masjid. Ada yang di kawasan kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Panitia penyelenggara menyediakan hadiah masing-masing sebesar 10 juta untuk terbaik pertama, 8 juta terbaik kedua, 6 juta untuk terbaik ketiga. Sementara itu, untuk harapan 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, harapan 2 4 juta, dan harapan 3 mendapat 3 juta rupiah. Selain itu, setiap kelompok yang turut ambil bagian dalam pawai tersebut juga mendapatkan dana partisipasi sebesar 1 juta dari panitia.